Terima kasih Kamal dan Atikah. Masih lagi bersama saya Zaira Sri Zakaria dalam Best 510 edisi 9 malam. Kita ikuti paparannya. Misteri kehilangan seorang remaja sejak 7 tahun lalu akhirnya terbongkar. Mayat mangsa ditemui dalam kabin cerobong asap di rumahnya di Colorado, Amerika Syarikat. Keluarga mangsa melaporkan kehilangannya pada tahun 2008 dan polis mengklasifikasikan kematian itu sebagai satu kemalangan. Kereta elektrik mini yang direka khas untuk kegunaannya dalam bandar bakal dilancarkan pada Mac tahun depan. Dikenali dengan jenama Soki, kenderaan elektrik sulung keluaran Chile menyasarkan pasaran Amerika Latin dengan harga $12,000 seunit. Ia berfungsi menggunakan bateri yang bertahan 3 jam dan boleh dicharge semula. Menara Eiffel tampil dengan wajah baru sempena Minggu Fashion Paris. Bertemakan Fashion Loves Paris, monumen terkenal itu dihiasi dengan lampu berwarna-warni bagi menyambut kedatangan ribuan pemain industri dan peminat fashion dari seluruh pelosok dunia. Akibat dilanda pelbagai isu seperti ketidakstabilan politik dan keganasan, industri pelancongan Mesir dijangka terus berkembang sederhana. Tahun lalu, Mesir menerima 9.9 juta pelancong, jauh lebih rendah berbanding jumlah yang dicatat pada 2010, iaitu 14.7 juta orang. Dikenal pasti sebagai puak nomad terakhir di Colombia, budaya nokap maku kini diambang kepupusan. Selain faktor kemajuan dan ancaman penyakit, generasi mudanya juga terdedah kepada isu dadah. Jumlahnya kini meningkat kepada seramai beberapa orang. Hampir 2,000 generasi muda di Terengganu telah menjalani latihan selama 18 bulan. Perkembangan tempatan, Chiu Seng Chi kerana memiliki pistol dan 4 butir peluru hidup berhubung kes pembunuhan pengasas M-Bank Hussein Ahmad Najadi 2 tahun lepas. Mahkamah bagaimanapun memerintahkan hukuman penjara 10 tahun bagi kesalahan memiliki pistol dan penjara 4 tahun terhadap kesalahan memiliki peluru hidup yang sebelum ini diperintahkan berjalan secara berasingan kepada serentak. Sehingga kini 245 organisasi dari pelbagai sektor telah memeterai MOU dengan Jabatan Alam Sekitar. Memorandum itu bagi memperkukuh kerjasama pintar antara JAS dengan pihak swasta dalam mempromosi kesedaran berkaitan isu pencemaran. Hampir 2,000 generasi muda di Terengganu telah menjalani latihan selama 18 bulan dalam bidang seni kraf di bawah kendalian Yayasan Diraja Sultan Mizan YDSM. Antara lain sebagai inisiatif menyuburkan kembali warisan dan seni kraf tradisional. Para pelatih terdiri daripada anak watan Terengganu diberi pendedahan mendalam pelbagai bidang kraf seperti ukiran kayu, seni terap, tembaga dan senjata. Baik saudara, sekian sahaja paparan Best 510 edisi 9 malam. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sehati sejua.